Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya di media.com. Oke, sebelumnya kami berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam usahanya ya. Oke, kali ini kita akan review ya. Jadi kita review isinya ya. Jadi untuk tampilan depan ya seperti ini ya. Ini pesanannya Mas Eka Giovanni dari Lumajang, Jawa Timur ya. Beliau pesen 3 channel lor, 3 channel. Jadi ini ada sekalian kontrolnya ya, biar diatur. Dan sekalian plus Bluetooth, jadi ini namanya power amplifier ya. Karena dia sudah lengkap untuk rumahan ya. Lengkapnya dari MP3 Bluetooth. Kemudian ada setiap channel ada kontrolnya. Untuk channel 1 di sini kontrolnya ada full, treble, middle dan bass. Bisa untuk middle ya, high ya, bass juga bisa. Untuk channel 2 juga sama, volume 1, ini volume 2. Treble, middle, bass, kemudian ini master. Master ini untuk volume 1 dan 2, karena ini tak kotakin yang blok ini saja ya. Jadi master ini hanya untuk dua ini saja, tidak untuk ini berdiri sendiri. Subnya juga berdiri sendiri untuk channel 3. Ini volt 3 berdiri sendiri ya. Ini bisa sub dan bisa low. Dan ini bassnya ya. Kemudian micnya seperti biasa, mic 1 ada volt 1, mic 2 ada volt 2, kemudian reverb dan speed. Oke, untuk tampilan depan kayak gini, box plat besi. Ini tutupnya. Kita lihat isinya. Di sini saya pakai SMPS ya. Jadi kalau pakai trafo itu sangatlah berat. Kalau dikirim-kirim ya emang berat lah ya. Dan ini SMPS-nya saya jamin bagus. Produknya Mas Bayu. Dan ini pakainya itu 15 ampere, CT-nya 55 volt CT ya. Ini kipas hadapnya ke dalam. Di sini ada 3 channel pakai Sosel 504 semua ya requestnya ya. Jadi saya ngikut yang pesan 504 semua flat, tinggal dikontrol dari depan ya, aman. Semua tak setting, DC on-nya nol semua. Dan apalagi ya. Oke, untuk channel 1 saya pakai 2 set Toshiba. Lotnya 524 ya, masih ori nih. Dikasih strom 55 masih aman saja. Kemudian untuk channel 2 saya kasih 3 set, channel 3 juga 3 set ya. Kayak gitu. Ini ori semua. Nah, tampilan depan ini dalam hanya itu saja. Kemudian belakang ini hanya output ke speaker, karena ini channel 3 tetap outputnya ada 3. Ini channel 1, 2 dan 3 ya. Ini input kalau mau pakai mixer atau equalizer tambahan lewat sini, tapi Bluetooth yang di depan harus dimatikan ya. Nanti pakai remote dimatikannya ya. Di off kan pakai remote, dan ini nanti colokin ke mixer. Oke, langsung saja kita coba ya. Cek sound di sini sudah terkonek Bluetooth-nya. Ini cek sound-nya teman-teman bisa lihat ya. Ini Bluetooth sudah terkonek, sudah klap-klip, tinggal diputar saja karena ini channel 1 2 masternya ini. Nah. Ini volume 1, ini middle, ini treble. Kalau middle-nya mau dikasih bass ya silahkan. Ini kayak gini bisa saja. Kadang ada yang mau suka middle yang enteng atau middle yang tebel tambah bass kayak gitu, enak ya. Treble-nya ini mau buat di mid, mau buat low bisa, bebas silahkan ya. Tapi ini 2 set dan ini 3 set, ini 3 set. Kalau Mas Eka Giovanni katanya ini mau buat middle, ini buat low, ini buat subwoofer katanya ya. Oke, sayangnya saya hanya punya speaker ini saja. Jadi saya ini main 2 channel ya. Channel 1 dan channel 3. Channel 2-nya tadi nganggur, belum tak kasih speaker, tapi saya jamin aman semua. Oke, ini middle saja.
suara cangtungnya. Ini tak polin ya. Midnya belum tak kasih filter. Kalau tak kasih filter bisa lebih fokus ke mid lagi. Ini masternya. Nah, ini sub 12 in saya pakainya itu ACR Pro yang 160 watt karena ini 12 in dan speaker Orca ya. Speaker Orca yang speaker mobil itu, tapi ini single coil, saya cari yang single coil. Cara perhitungannya biar enak lah ya. Kalau Orca 250 watt lebih, kalau Orca sama ACR Pro lebih bagusan Orca kalau menurut saya, empuk Orca. Nah, ini suara subwoofer saja murni. Kalau murni teman-teman bisa putar yang tulisan subwoofer saja. Kalau yang volume 3 atau gainnya ini enggak usah dibuka. Kalau murni sub ya. Kalau mau main sub low ya ini dibuka dikit. Nah. Ini low ah. Jeduk ya marem. Ada suara vokalnya dikit ya. Kalau ini sub murni, kalau sub murni kalau direkam kayaknya hanya ber saja. Ini low. Ini untuk vokalnya. Dangdut saja bang. Oke, saya turuti lagu dangdut. Ini tanpa subwoofer dia sudah ngesub kok ya. Low nya dia karakternya low sub, sudah hasil low sub. Sub ini hanya bonus saja ya. Kalau main sub murni pakai ini, kalau main sub low pakai ini. Bar lagu nih. Thank you.
Okay, cek soundnya hanya gitu, sudah semua aman lah ya. Kita coba micnya gimana ya. Kita masukkan dulu. G low. G 1 2. D. Ini efeknya bisa di setting sendiri ya, reverb speednya. Ibu. G 1 1. Mix 1. Efeknya bisa di setting sendiri. Ibu ada saya. Oke, untuk mic itu sendiri, kotak sendiri, tidak ikut kontrol di sini. Jadi dia tanpa kontrol low, bass, treble, jadi ngikut di karakter speakernya masing-masing ya. Nah, kayak gini efeknya terlalu mentul, teman-teman bisa kurangi. G low, G, tis, low, G. Oke, mic-nya mantap lah buat pengajian di rumah atau karaokean di rumah, sudah cocokin lho, kuenceng suaranya dan empuk. Oke, terima kasih buat yang pesan Mas Eka Giovanni dari Lumajang. Terima kasih banyak. Ini nanti langsung kita masukkan di Shopee dan beliau akan check out. Kemarin sudah DP, tinggal finishingnya di check out di Shopee katanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.